Hello, assalamualaikum guys. So, dah sampai dah kipas yang aku order semalam. Kalau korang tengok aku punya video beberapa hari lepas yang kipas patah tu. Kipas ni, dia duduk diam-diam macam ni je, tapi tiba-tiba patah. So, aku dah order dah kipas baru sampai satu hari je. Aku baru order semalam dan then hari ni sampai. So, tanpa membuang masa, kita unboxing sekarang. Jom. Assalamualaikum, aku Jeban. So, kita unboxing and then kita sekejap lagi tunggu technician pasang kipas ni, kita buka dulu. So, siapa yang tengok video ni, jangan lupa klik subscribe dan juga like dan share, okay? Jom kita buka sekarang. Okay, kalau korang tengok sini, aku order kipas biasa je, DK10 daripada brand Deka. So, inilah kipas dia. Video korang. Okay, kalau korang tengok sini, okay, ni dah kipas dia. Okay, ni batang dia kan. And then ni regulator dia. Okay, pusing-pusing. Okay, kipas dia. And then ni bilah dia. Okay, so aku tak bawa keluar, aku akan tunggu technician sampai dia buka dan dia pasang lah. Okay, so kita, kau tengok video yang sampai habis sebab lepas ni technician tu akan sampai dan kau tengok dia pasang macam mana. Nanti kau tengok video yang sampai habis lah, okay? Jom. Okay guys, so dah pasang dah kipas baru yang aku baru beli ni. Kalau korang tengok tu, dia punya brand. Okay, ni regulator dia. Sebelum ni aku pakai remote. Bagi aku remote ni tak maintainer lah. Masih nak kena tukar bateri je kan. So, dah sekali aku beli yang terus pakai yang ada menatang ni kan. Orang panggil apa menatang ni? Lupa dah aku benda ni. Okay, so itu dah kipas. So far alhamdulillah berfungsi dengan jayanya. Aku ambil yang bersih terus sebab bilah yang aku beli, apa nama yang aku beli kipas sebelum ni tu, tadi technician tu angkat dia, aku suruh dia bawa balik. Waktu angkat tu pegang bilah, pam, patah. Sebab ada semua ada 3-4 bilah kan. Dia pegang satu, dia macam angkat sikit, pak patah. Try yang kedua, ketiga pun patah. Lastly dia hulur kat aku, dia suruh aku try kepak sikit. Aku pun try kepak sikit, pak terus patah. Maknanya kipas tu dah reput guys. Kipas tu dah reput. Oh ya, aku tak boleh imagine kalau pasang kuat-kuat you laju sebelum ni kan. Aku takut. Memang reput lah. Aku pegang dia punya ujung tu, memang reput. Semua dah reput dia punya kipas bilah. So kalau kau nak pakai kipas, pakai nak letak kat dapur, better cari yang bersih. Jangan pakai yang material ABS plastik tu. Tambah-tambah yang brand yang pakai tu kan. Brand lain aku tak sure. Tapi kalau nak yakin, cari yang bersih. Okay. So sekat tu saja aku nak kongsi dengan korang. Aku pasang kipas, bukan pula technician pasang. So far puas hati, alhamdulillah aku beli. Kalau korang nak order, korang just tengok je kat link kat bawah tu, korang order kat situ. Memang cepat gila sampai, okay. Order sehari je memang terus sampai esok tu, okay. And then aku dapat jumpa technician pun, pasang pun upah murah kan. Bagi aku murah lah, okay. Okay, jumpa lagi ada next video. Jangan lupa subscribe, komen kat bawah apa pendapat korang, dan jumpa lagi anda di next video. Bye bye. Assalamualaikum.